Fani Apriliani, balita berusia 4 tahun yang terjatuh dari lantai 5 Rumah Sakit Keluarga Sehat atau KSH Pati, akhirnya dini hari tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat meninggal dunia. Setelah mendapat perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit tersebut, korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan leher. Diduga leher korban mengalami patah tulang saat korban terjatuh dan membentur lantai dasar rumah sakit sehingga nyawa korban tidak tertolong. Saat ini korban masih disemayamkan di rumah orang tuanya di Desa Berati, RT 1 RW 2, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Korban rencananya akan dimakamkan Senin sore menunggu kedatangan ayah korban yang bekerja di Sumatera. Akibat kejadian tersebut, keluarga korban syok berat. Dok, dari hasil pemeriksaan medisnya sendiri yang menyebabkan meninggalnya korban apa? Untuk dari hasil pemeriksaan fisik, kita simpulkan pasien anak ini adalah menderita cedera kepala berat. Sebelumnya dikabarkan bahwa seorang balita menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit KSH Pati setelah terjatuh dari lantai 5 rumah sakit tersebut. Korban terjatuh saat bersama ibunya menjenguk keluarganya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit KSH. Diduga korban terjatuh saat asik bermain sendirian tanpa pengawasan orang tua. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani melaporkan.